Tapi rawan-rawan tuh soalnya kejadiannya setelah lebaran juga. Kayaknya lu gak dibolehin ya. Gak dibolehin eh. Kang. Eh, ini ada babi enggak? Ada lewat ya. Babi. Anjir. Oke. Masuk ke hutan, cuy. Serem enggak tuh? Anjir beneran, cuk. Ih, bambu. Oke, jadi kita mau jalan lagi nih. Kita tadi habis ngobrol-ngobrol di rumah Cherry. Dan kita bakalan gas silaturahmi lagi ke rumah Om Erik. Gue mau nyobain salah satu motornya guys ya. Rasanya gimana gitu nyoba motor miliaran tapi di kampung halaman. Sensasinya kayak gimana gitu ya. Itu ada Otoy juga. Jadi Otoy mau langsung mudik deh ya dari sana. Let's go. Di sini ada, iya, mantap nih. Kita tidak disponsori Kawasaki ya. Kawasaki. Yo. Wow. Itu bakal gas. Oke, kita bakal gasin, ada Otoy, Cherry, dan kita bertiga bakal gas. Wow, silo guys. Come on. Ini perumahannya adem banget ya. Ini enak nih. Oh. Kopling gue putus aja. Putus. Kopling gue putus. Ya. Gue telepon dulu Cherry dah. Ya telepon Cherry. Wah kayaknya gak boleh di restu nih. Iya. Anjay ini kenapa nih ya. Waduh. Kopling kita putus guys. Ini gimana nih kita habis mudik. Waduh. Bisa-bisanya putus. Waduh guys. Gimana ini ya. Iya. Kenapa bisa putus nih Kang? Kayaknya udah tua deh apa gimana. Kayaknya emang gak boleh kita jalan deh. Ada tanda-tanda kayaknya Toy. Tanda-tanda? Iya. Tanda-tanda gue berfirasat agak buruk nih Toy ketika lo ke Sumedang. Kenapa ya Bang? Gue ngeri kayak yang udah-udah Toy. Siapa? Er. Koplingnya ada putus. Nih, ini ada firasat yang gak enak nih. Oh iya. Oh, ada firasat yang gak enak nih. Soalnya motor ini juga waktu itu kan di kampung halaman juga, Toy.
pernah kecelakaannya. Ini posisi lagi di kampung halaman, Toy. Lu di kampung halaman? Iya. Tapi alhamdulillah cuma putus di doang, ya. Iya, kayaknya kita emang gak boleh pergi dah. Tadi niatku mau willy-willy, Toy. Emang? Iya. Biar ada konten gitu. Tapi putus. Waduh, si Pelor gimana ini, guys? Kayaknya kabel masih bawaan yang waktu itu ya? Iya. Masih awal ya? Belum ganti ya. Tapi pas banget keluar di sini loh, cet pas. Iya ya? Iya. Tapi kan gigi masuk tadi, gimana itu? Gigi masuk, jadi pas mau naikin gigi lagi, putus. Oh gitu. Apa keras kan? Tadinya keras gak? Enggak. Enteng ya? Enteng. Gak putus ya. Waduh. Pertanda apa nih kan kira-kira? Nggak tahu, Toy. Udah. Di kampung halaman juga nih, pertanda. Ya, tapi kan kita kan doa yang baik-baik aja. Iya, doa yang baik-baik aja, ay. Kita bilang mitos lah. Sebenarnya itu halusinasi aja sih kalau kita pingin apa kayak. Halusinasi ya. Ya. Tapi rawan-rawan, Toy, soalnya kejadiannya setelah Lebaran juga. Iya, ya. Kayaknya lu nggak dibolehin ya. Nggak dibolehin, ay. Setelah Lebaran juga putus. Walah, iya bener ya. Bukan. Ini ikut juga langsung di ini ya, Cep ya. Iya. Ini mungkin kalau putus nitip di rumah Cherry aja. Boleh, boleh. Nitip di rumah aja. Paling aku Jumat aku ambil. Tapi aku pulang gimana ke Sumedang? Balik lagi gua. Ke rumah. Sumedang. Pulang ke Sumedang. Iya. Cherry antar aja. Cherry. Oh. Gimana apa mau gua yang nganter? Boleh. Nganter siapa nih, pilih aja. Boleh dah, tapi ini gimana nih kita konten? Iya. Jadi sekarang pakai motor Jerry. Heeh. Pakai yang Fagio. Oh gitu. Oh, ya udah. Ini mau nganter ke rumah. Ya, step dulu ya. Step, step. Aduh, ada pertanda apa ini, guys? Si Pelor. Keluar gang langsung putus koplingnya tuh. Jadi ini motor kita taruh rumah Cherry dulu ya. Putus, guys. Koplingnya. Oke. Kita taruh sini dulu lah ya. Iya, oi. Jadi si Pelor kita bakal tinggal di sini ya. Karena nanti malam kita mau berangkat ke Bekasi. Mau enggak mau ini motor kita tinggal, Toy. Oh, berarti lu berangkat malam ini ya? Iya. Mungkin gua ada waktu minggu depan lah buat jemput motor ini lagi. Ke rumah Cherry ya? Iya. Aduh. Tadi emang niat gua pengen willy-willy. Iya, Toy. Biar ada konten. Nah, hah? Gua pengen willy-willy tapi enggak diboleh sama. Kayaknya deh. Pengen Pelor, akhirnya dia putus kan. Soalnya tadi emang bingung mau konten apa kan. Waduh. Oh iya ya, agak resep banget. Oke deh, kita taruh sini dulu motornya, Pelor. Mungkin minggu depan aku ambil, Per. Minggu depan. Oke. Iya. Bye bye, Pelor. Pelor. Bisa, bisa. Dia agak ke atas. Sok, gini dulu, Toy. Nah, deh. Oh, kesini ternyata. Kita kiri lah, kemana-mana. Iya. Nah,
motor orang MP ditinggal cuy. Iya ya. Jadi kita pakai motor Cherry. Iya, bisa putus. Tidak dibolehin kayaknya. Oke, kita pakai motor Cherry. Pakai ZX25 ya guys ya. Sedih juga si pelor ay. Soalnya satu minggu kita bakal tinggal gitu. Oke. Tuh. Soalnya satu minggu kita bakal tinggal. Dan si pelor, waduh sedih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, kita gas lagi. Oke, kita tetap lanjut jalan. Cuman sedih, oi. Si pelor ditinggal. Soalnya mau gimana lagi ya? Tali koplingnya mungkin kita bakal nyari ke Kawasaki gitu. Bisa-bisanya putus tali kopling. Enggak, ada dede-dede gemes, ey. Kita harus menjaga. Walaupun gua udah jomblo ya, tapi gua udah enggak mau lah gitu-gituan lagi, ey. Kita cari yang pasti-pasti aja gitu. Jangan terlalu genit sama cewek. Jadi nih kita mau gas lagi. Cherry jadinya bawa Fagio, gue bawa ZX25 gitu. Jadi ini kita mau ke rumah Om Erik. Mungkin nanti kita lanjut lagi guys ya, kalau udah sampai sana gitu. Oke. Nah ini guys, suasana rumahnya. Ini baru aja di aspal ya rumahnya ya. Rame. Kita sampai rumahnya. Oke guys, kita udah sampai di rumah Om Erik. Jadi kita bakal reading. Dan kita bakalan pakai motor ini kira-kira kunci apa ya? Kunci ZX. ZX guys. Tapi gak kemasuk guys. Beda lebih panjang ya? Beda lebih panjang dia. Wah ternyata bukan ya. Kunci lu Toy? Bisa gak Toy? Tuh. Duh ada kuncinya Toy. Berarti bukan kunci ini ya? Iya bukan. Aduh kira-kira apa ini ya? Waduh kita cari di sini motor ninja yang mana lagi ya? Itu Ducati. Waduh jangan-jangan. Jangan-jangan ini motornya nih. Nah. Coba kita ini ya. Semoga aja ini kuncinya nih. Kita bakal lihat. Oke, kita bakal nyalakan apakah ini benar kuncinya? Wow. Benar guys. Jadi sore kali ini kita bakalan nyoret pakai Ninja H2. Wow. Gemeteran guys. Jadi Om Erik bakalan pakai Ducatinya, gua bakal pakai Ninja H2. Wow, mantap. Kita masih gemetaran ini tangannya. Masih tremor. Iya, masih tremor guys. Ternyata kuncinya ini ya. Tuh. Mantap. Ninja H2 kita bakal pakai. Kita bakal rasakan sensasinya di kota Sumedang bawa Ninja H2 itu kayak apa gitu ya. Tuh, thank you banget buat Om Erik udah minjemin motor. Gila kan? Kan? Ini serius kan? Iya Toy. Hah? Ternyata kuncinya masuknya ke sini Toy. Enggak, ini serius nih. Jadi ntar Jumat dibawa. Wede, enggak lah. Enggak lah Toy. Anjir. Aminin aja Toy.
Ducati V4S ya kan? Yaps, Ducati V4S. Dan ini H2. H2 Paropo. Mana? Ini H2 Paropo bukan? Ini Om Herinya mana? Om Herinya lagi prepare. Lagi prepare. Yoi. Nah, cuy, jadi kita lagi di rumahnya Om Heri, cuy. Betul. Di Sumedang. Erik. Om Herik. Erik. Erik. Om Erik. Erik.